Cara dan bahannya. Bahan yang saya gunakan adalah jahe. Kita kupas kulitnya. Kemudian jahe ini kita parut. Oke, jadi ini jahe yang sudah diparut. Kemudian kita akan tambahkan dengan air mawar. Tambahkan air mawar sini. Untuk ini saya gunakan 3 sendok air mawar. Setelah ini sediakan satu wadah bersih. Kemudian kita saring airnya. Oke, jadi ini adalah jus jahe dan air mawar. Ini tambahkan dengan jeruk nipis ataupun jeruk peras ataupun lemon. Semua jeruk bisa digunakan, kita akan tambahkan sini. Oke, kita peraskan sini. Kemudian bahan ini kita aduk. Oke, pastikan bahan teraduk rata. Setelah bahan teraduk rata, Bunda Sister bisa menggunakannya. Bahan ini dapat digunakan untuk mencerahkan kulit dan memudarkan flek-flek hitam serta bekas-bekas jerawat yang sangat tebal dan sangat bandel. Untuk cara memakai bahan ini, gunakan kapas. Oke. Kemudian kita celupkan seperti ini. Setelah ini oleskan bahan ini pada flek-flek hitamnya saja, pada bekas-bekas jerawatnya aja. Setelah itu diamkan semalaman, paginya baru dibersihkan dengan air. Bunda lakukan secara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, bebas flek hitam. Oke, jadi seperti ini aja. Kemudian kita oleskan pada flek-flek hitamnya saja. Diolesi merata seperti ini, pada fleknya saja.
Pakai bahan ini, gunakan kapas, kita celupkan seperti ini, kemudian kita oleskan pada kulit yang berflek hitam saja. Oke, jadi oleskan aja seperti ini pada kulit yang berflek hitam. Ini flek-flek hitamnya biar hilang. Oke. Oke, jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.